Halo para pemirsa, kita jumpa lagi dengan Easy Stock. Kita mau menghitung saham yang mau IPO, Segar Kumala Indonesia. Itu kodenya buah, harganya 400 lah tertingginya. Itu book buildingnya 20 Juli sampai 26 Juli. Oke, kita lihat berapa informasi. Dia memang khusus memperdagangkan buah-buah dan daging unggas beku. Jadi food retail and distribution. Dia didirikan tahun 2017. Dia punya produk-produk apa ya? Import seperti buah-buahan timur, nah dari Asia, Amerika, Eropa. Ya, ini quality product lah, premium lah artinya. Oke, pada kesempatan ini kita akan menghitung nilai wajarnya. Mungkin bisa dipahami bahwa analisa ini tidak bisa digunakan untuk menebak market. Dia akan naik terus sampai auto reject atas atau dia malah jatuh ke auto reject bawah. Oh, nggak bisa di sini. Jadi, kalau Anda mau yang seperti itu, Anda cari analisa technical, kalau ini analisa fundamental. Tetapi, kalau analisa saham yang IPO tidak bisa dianalisa sama analisa technical. Kenapa? Karena nggak ada histori harganya di market. Nah, barang IPO kan barang baru. Nah, tetapi begitu sudah masuk market, itu udah secondary, seperti jadi itu jadi mobil bekas lah gitu. Oke, kita lihat prospektusnya ya. Prospektusnya... Oke, kita lihat. Iya, oke, kita lihat prospektusnya. Sari Segar Kumala. Ya, oke, kita lihat berapa sih saham yang di offer. Ya, sebelum di offer ke publik itu 800 juta. Tetapi ada 200 juta lembar atau sebesar 20% kepemilikan publik yang di offer ke market. Oke. Oke, kita mau lihat beberapa ini ya. Kalau kita lihat nah ini. Ini adalah laporan keuangan 31 Maret 2022, tidak diaudit tapi ya. Kita akan menghitung dua-duanya, yang diaudit dan yang tidak diaudit. Kalau ini 2021 Maret, kita nggak butuh. Yang kita butuh tuh ini. Nah, itu yang butuh, sama ini. Oke, kita lihat. Sebelum itu kita mau jelaskan sedikit. Kita menghitung dengan metodenya Easy Stock yang Anda bisa akses di Google Play Store dan itu menggunakan analisanya Benjamin Graham yang terkenal dengan bukunya Intelligent Investor. Ini bukunya. Oke. Nah, kalau ini ada buku satu lagi adalah Security Analysis, yaitu ini. Jadi dua buku ini, dua buku pegangannya Warren Buffett ini. Ini tersedia di toko online, Anda bisa pelajari kalau Anda ingin memperdalam. Tapi kalau Anda ingin sudah terima jadi, ya Anda bisa download Easy Stock di Google Play Store. Oke, kita lihat lagi prospektus. Jadi yang kita tekankan di sini parameternya cuma aset lancar. Tetapi di sini harus dikurangin nih uang muka dan beban biaya di muka. Karena ini cuma accounting record ya. Ini harus di omit lah. Oke. Tentunya kita berikutnya kita enggak perlu kita analisa nih aset lancar. Aset tidak lancar atau yang ada fixed asset dan lain sebagainya. Kita masuk ke parameter hutang jangka pendek, jangka panjang, ekuitas juga kita nggak gunakan. Kita
fokus di net apa profit and loss, cuma hanya ininya, laba netonya atau laba setelah pajak. Nah, ini ada ini untuk Q1 dan untuk Q3, Q4-nya tahun lalunya 2021 itu yang ini. Dan kemudian ini ada nih laba rugi kurs. Ini kalau kalau dia minus kan dia rugi ya. Kalau dia minus dia rugi nih. Ini rugi kan. Nah, ini karena kita mau omit ini. Karena ini cuma accounting record, Anda harus tambahkan. Nah, sama ini juga pemulihan. Pemulihan beban pencadangan. Ini nggak ada realnya, ini nggak seperti kayak depresiasi, amortisasi ya. Itu nggak ada real kan secara cash flow. Jadi ini kan plus semuanya. Ini plus, ini negatif. Yang plus harus dikurangin, yang min harus dipluskan. Oke. Nah, ada arus kas di sini. Nah, perolehan aktiva tetap nih capex nih. Ini jarang yang dihitung oleh para analis ya. Analis langsung ke EBITDA. Padahal capex ini sangat menentukan. Karena dia kan harus mengembangkan usaha. Kalau nggak mengembangkan usaha, perusahaan pasti pasif, tidak berkembang. Statis, artinya statis. Oke, ini kita lihat yang belum diaudit, yang belum diaudit belum lengkap. Tapi kalau yang diaudit, Anda bisa melihat ada yang disebut non performing loan. Nah, di sini ini non performing loan. Kenapa? Sudah lewat dari 3 bulan. Udah call 1. Sebetulnya bukan call 1 ya, saya bukan orang perbankan, tapi ini udah dianggap macet. Nah, terus depresiasinya apa? Di sana nggak ada, kita nggak ketemu kalau nggak diaudit. Kita baru bisa ketemu yang diaudit itu di sini nih. Ini ada, nah ini nih, depresiasinya. Kalau ini sama kan? Nah, makanya lihatnya di kolom penambahan. Oke. Terus kita lihat breakdown daripada expenses. Nah, tadi ada nih ini. Penyusutannya dicocokin sama enggak? Karena dia ada amortisasi dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita mau running easy stop. Sorry. Nah, untuk melihat ini. Kita lihat yang diaudit dulu ya. Oke, kita lihat diaudit dulu. Oke. Kita buka dulu. Oke. Nah, itu ada. Kita masuk ke Google Play Store, kita ketik Easy Stock. Anda bisa review semuanya. Dan Anda masuk ke Easy Stock, Anda masuk ke, nah ini nih. Bentar. Ini masuk ke sini nih. Sorry. Nah, masuk ke klik yang True Value IPO ya. Oke. Nah, Anda isilah. Habis itu kredensialnya seperti apa. Dan Anda baru masuk ke perhitungan. Seperti yang tadi saya jelaskan, Anda masukin angka-angkanya. Anda bisa pakai Easy Stock ini dengan tinggal mendownload ya dari Google Play Store. Nah, pertumbuhan rata-rata katakan 4% lah. Government bond yield. Nah, saya mau terangkan ini government bond yield dapat dari mana nih? Ini dapatnya dari sini. 10%. Nah, ini adalah barometer parameter atau benchmark dari investor global. Semua investor global yang main di saham tuh lihat ini. Oke. Kita buka lagi. Oke, kita running lagi. Nah, kita isi semuanya. Nah, kalau yang di audit laporan tahunan itu ini ada kolom capex, opex, depreciation dan amortization ya.
Nah, ini misinya ini nggak perlu, karena udah 12 bulan, tidak perlu disetahunkan karena sudah setahun. Oke. Anda isi net income, Anda isi utang utangnya, saham beredar, terus Anda isi dividen. Dividen ada dia, makanya ini bagusnya ada dividennya. Terus aset lancar bersih. Oke. Net current asset lah. Nah, kita lihat semuanya udah diisi. Sekarang kita klik berapa nilai wajarnya. 800 sampai 815. Oke. 800 sampai 815. Kalau kita lihat di sini, ini berapa di offeringnya? 400. Murah ya. Tunggu dulu. Kita harus lihat yang tidak diaudit, yaitu laporan yang paling update. Laporan yang paling update itu kan laporan Q1. Nah, seperti apa dia? Oke, kita lihat. Kita lihat. Oke. Sama, Anda bisa, sebenarnya bisa langsung juga kalau pakai itu ya. Pertumbuhan berapa, government-nya, bond-nya berapa, terus capex, opex. Nah, ini ingat, capex, opex, depreciation, non-recurring, income expenses, itu harus disetahunkan. Karena ini baru Q1, baru 3 bulan. Net income after tax juga harus disetahunkan. Oke. Okay. Dividen udah ada. Nah, dividen ini ya bisa aja dia bayar lagi, bisa enggak ya, karena tahun ini kan belum ada RUPS. Oke, kita lihat berapa. 1024. Ya mungkin kalau dia dikurangin dividen ya mungkin sama ya ke level 800-an. Jadi ya kami bisa rekomendasikan saham ini murah. Kenapa tidak dibikin premium? Nah, ini banyak faktor ya. Emiten tuh belum tentu bisa ngitung seperti ini loh. Lo analis-analis belum tentu bisa ngitung seperti ini. Ya, kalau bisa ngitung ya rata-rata ya underwriter. Underwriter kan dia mau main juga di sini. Underwriter di belakangnya ada investor-investor lain. Oke, para pemirsa. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ini kita sudahin dulu ya. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.